Hello, Tuppers. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang Laut Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG menyebut gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Kepala Stasiun Geofisika atau Stageof BMKG Yogyakarta, Ihsan, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan gempa terjadi pukul 12.58. Episenter gempa bumi berada di koordinat 8,573 lintang selatan dan 110,15539 bujur timur. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 77 km barat daya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada kedalaman 40 km. Menurut Kepala BMKG Ihsan pada hari Rabu 29 September 2021, pukul 12.58.47 waktu Indonesia Barat, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pacitan Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,2. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi karena adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hal tersebut berdasarkan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. Guncangan gempa bumi ini menurut Ihsan dirasakan di Bantul, Pantai Baron Gunung Kidul hingga Pacitan Jawa Timur. Sejauh ini hasil monitoring BMKG juga belum menunjukkan adanya gempa bumi susulan. Masyarakat pun dihimbau agar tetap tenang. Tsunami pada selatan Jawa dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Dalam proses kembalinya air yang terganggu menuju equilibrium atau keadaan tenang, suatu gelombang dapat terbentuk dan menyebar meninggalkan pusat gangguan sehingga menyebabkan proses terjadinya tsunami. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan perpindahan air seperti ini meliputi gempa bumi bawah laut, longsor yang terjadi di dasar laut, jatuhnya berada ke dalam air seperti letusan gunung, meteor, atau ledakan senjata. Pemicu paling umum adalah gempa bumi yang mengakibatkan sekitar 80% sampai 90% dari seluruh tsunami. Gempa yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempa yang terjadi pada zona penunjaman atau daerah pertemuan dua lempeng yang membenamkan salah satu lempeng tersebut. Wah, semoga tidak akan pernah terjadi tsunami ya Toppers, karena ini adalah bencana alam yang paling menghancurkan seluruh isi kota dan juga jiwa rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian Toppers? Jangan lupa berikan komentarnya ya.